Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sekarang kita akan mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui mengenai pegas untuk mendapatkan intuisi dari pergerakan pegas terhadap waktu ya, atau kita akan melihat di sini pergerakan harmonik dari suatu pegas. Oke, di sini kita punya pegas ya. Jadi pegas ini kita punya titik nol di sini. Ini merupakan titik di mana pegas sedang beristirahat ya. Jadi tidak terjadi tarikan apapun atau dorongan apapun terhadap pegas ini. Dia akan ujungnya di titik nol. Lalu kita ikatkan pegas ini terhadap suatu massa sebesar M dan kita tarik sehingga massa ini dia berada di ujung pegas ini berada pada titik A di sini. Dan kita tahu ya kalau kita kalau pegas ini dia memiliki gaya pegas yang membuat pegas ini kembali ke bentuk asalnya. Ini sebesar F sama dengan negatif K dikalikan X, di mana K ini merupakan konstanta pegasnya. Jadi jika kita menarik pegas ini ke titik A, maka pegas ini akan menarik balik, kita akan menarik balik dan ujung pegas ini akan melewati titik nol ini. Jadi ketika kita tarik ujung pegas ini ke titik A, pegas ini akan memiliki energi potensial ya. Lalu ketika dia sampai ke titik nol, energi potensial ini mulai mengecil, tapi dia sudah mulai memiliki energi kinetik. Lalu dengan energi kinetik ini, dia akan lanjut ke titik negatif A, di mana di titik negatif A ini seluruh energi kinetik dia akan kembali menjadi energi potensial. Dan dari titik negatif A akan berulang lagi dia ke titik nol, lalu ke titik A. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi jika kita memfungsikan jarak atau x yang ditempuh oleh pegas ujung pegas ini terhadap waktu. Jadi di sini kita gambar dulu grafik jarak terhadap waktu yang dilalui oleh ujung pegas ini ya. Dan kita akan mulai memplotkan dari x dari t sama dengan 0. Jadi ini sumbu x-nya ya. Jadi sumbu x terhadap waktu di sini. Oke, pada keadaan di sini, jadi kita mulai ketika kita menarik ujung pegas ini sampai ke titik A ya, sehingga di pada t sama dengan 0, posisi ujung di sini atau posisi massa yang diikatkan terhadap ujung pegas akan berada di titik A ini ya. Jadi ini kita batasi dulu aja ini. Titik A ini ketika x sama dengan negatif A. Oke, ini negatif A ya, ini akan menjadi batasannya ya. Jadi ketika t sama dengan 0, massa ini akan kita tarik, massa ini kita tarik ya di titik A ya sampai ke titik A, maka dia akan mulai di sini pada t sama dengan 0. Lalu kita lihat periodenya di sini. Kita bilang periode ini sebagai T besar ini ya, dan periode ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk dari pegas ini mulai dari titik A lalu ke titik 0 dan ke titik negatif A, lalu dia kembali lagi ke titik A di sini. Jadi itu adalah periode di mana dia si pegas ini melakukan satu balikan dari titik A sampai ke titik A lagi. Misalkan di sini adalah T besar kita. Dan di sini akan menjadi A lagi ya. Jadi ketika sudah melewati satu periode, massa ini akan kembali ke pegasnya, ke titik awalnya yaitu A ya. Jadi kita lihat di sini, jarak yang ditempuh dari A menuju negatif A ini sama dengan jarak yang ditempuh pegas ini dari negatif A ke A. Jadi kita bisa bagi dua periode kita ini, dan kita lihat pada setengah periode ini akan merupakan pergerakan pegas ini dari A menuju negatif A ya, sehingga pada T setengah ini pegas akan berada pada negatif A di sini. Dan kita lihat pergerakan dari A ke 0 sama dengan pergerakan dari 0 ke negatif A, sehingga di sini kita bagi dua lagi. Ini akan menunjukkan pergerakan dia atau posisi dia di titik 0 ya, x sama dengan 0. Jadi di sini kita sudah punya plotnya, kita tinggal tarik garisnya. Cuman di sini kita tidak menarik garisnya secara
lurus aja ya, karena di sini kita memiliki, karena di sini kita akan memiliki suatu kecepatan dan percepatan, di mana kecepatan dan percepatan ini akan berbeda-beda di setiap titiknya juga. Jadi kita lihat di sini ya, dari A menuju 0, si pegas ini akan mengalami suatu percepatan di sini. Dan ketika 0 sampai ke negatif A, si pegas akan mulai mengalami perlambatan di sepanjang waktu ini. Lalu ketika dia akan balik lagi ke negatif A menuju 0, dia akan menjadi mengalami percepatan lagi ya. Sehingga karena kita tahu ya, kalau kecepatan dan percepatan ini merupakan turunan dari si X ini, sehingga grafik yang kita punya di sini merupakan grafik yang kontinu. Jadi kita tidak menggambar zigzag, tapi kita gambar suatu kurva yang kontinu di sini. Jadi pada titik ini dia memiliki kecepatan yang 0 ya. Tapi dia di sini memiliki suatu energi potensial yang membuat pegas ini mengalami percepatan, sehingga dia akan memiliki kecepatan lagi. Lalu di sini dia mengalami perlambatan. Dan di sini dia memiliki suatu energi potensial yang mengubah energi, dan energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik ya. Jadi di sini dia mengalami percepatan lagi. Lalu ketika sampai di sini dia mengalami perlambatan lagi. Jadi di sini kecepatannya turun ya. Dan kita lihat di sini, di titik ini ini akan terus berlanjut ya, sampai pegas ini kehilangan energinya. Dan kita lihat grafik dari X terhadap T ini memiliki fungsi memiliki bentuk seperti fungsi grafik trigonometri di sini. Dan kalau kita analogikan dengan grafik trigonometri, ini sepertinya mirip dengan grafik kosinus T ya, di mana kita lihat kosinus 0 ini akan sama dengan 1. Jadi kita lihat di sini ya, ketika T sama dengan 0, maka X ini akan sama dengan A, sehingga kita kurang lebih memiliki bentuk di mana grafik ini, grafik X terhadap waktu ini memiliki fungsi A kosinus WT ya. Jadi kurang lebih seperti ini, kita akan buktikan apakah benar dengan fungsi yang kita punya di sini. Jadi kita juga akan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan W di sini, dan kemungkinan W ini merupakan suatu fungsi yang ada hubungannya dengan gaya pegas di sini. Oke, sekarang kita lihat di sini, kita akan lakukan sedikit kalkulus. Kita akan turunkan beberapa persamaan di dalam sini. Dan bisa dilihat juga ya video-video mengenai kalkulus, mengenai turunan di sini, untuk memperjelas konsep dari turunan tersebut. Dan kita lihat di sini, kita punya persamaan gaya pegas di sini, dan kita tahu ya, kalau gaya di sini merupakan definisi dari gaya di sini adalah massa dikalikan percepatannya di sini, sehingga kita bisa mengubah bentuk persamaan pegas, gaya pegas di sini menjadi massa dikalikan dengan percepatan. Ini sama dengan negatif K, di mana K ini merupakan konstanta pegas dikalikan dengan posisinya ya, atau X, dan X ini kita tulis dalam fungsi dalam T ya. Jadi X ini kita tulis menjadi sebuah ke dalam variabel T. Kenapa kita tulis ke dalam variabel T? Karena di sini X ini dia berubah ya terhadap waktu ya, sehingga kita, dan di sini kita sudah memplotkannya, di mana si X ini memiliki sebuah fungsi terhadap waktu, sehingga kita plot, sehingga di sini kita tuliskan X ini menjadi fungsi terhadap waktu. Dan misalkan kita punya fungsi E, punya posisi di mana posisi ini adalah X, XT ya. Ini adalah XT, ini adalah posisi kita. Dan posisi kita di titik ini tentu dia memiliki suatu kecepatan sendiri ya. Jadi untuk mengetahui kecepatan kita pada posisi X ini, kita akan turunkan, kita harus turunkan si X ini terhadap waktu. Jadi fungsi X ini kita turunkan terhadap waktu. Dan ini akan menjadi dx per dt ya. Ini merupakan operator turunan. Dan jika kita ingin mengetahui percepatan kita pada titik di sini, pada titik di mana dia memiliki turunan atau dia memiliki kecepatan di sini, maka kita turunkan lagi fungsi x ini. Jadi kita sudah turunkan fungsi x ini sekali, kita dapatkan kecepatan, dan kita turunkan lagi dari kecepatan ini terhadap t, maka kita akan mendapatkan percepatan. Jadi percepatan ini seperti perubahan kecepatan ya.
dimana kalau kecepatan dia merupakan perubahan posisi, lalu percepatan akan menjadi perubahan dari kecepatan. Oke, kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.